Jadi kita ini karena sering salah bahasa, kadang santri lah yang ngomongin pun. Wong tua aku loros ngentek no dunya. Mestinya jangan bahasa ngentek no dunya. Dunya aku tak tasarufno ke hal yang benar. Alhamdulillah. Mungkin aku nyerabakat wali. Ngomong we keliru. Senau zubillah. Yakin. Jadi latihan. Kalau aku ingin ngaji, sing syukur ada waktu dianggarkan lil. Lillah. Masih ngapain. Mondok ke jamu bucu, ono pelatihan. Pelatihan ngelatih sabar. Saya kau popo kan di training. Lalu sini kau rasa training. Mbak pangeran tiga iwang judes. Ini lo training. Lalu apa kau uji nyali neng sangiran neng gini daerah-daerah sing. Uji nyali kan tapi bucu kerengus luwe. Wong lanang saya kan senani outbound dari uji. Nyali ngelwati jurang. Wah rasa seru, yakin rasa seru. Seru kowe ra iso blojo tetep wani ning omahe seru dia. Aneh-aneh ngono kok. Ora tantangan, tantangan piye wong liwat sangiran liwat Jawa terus sik nganggo safety, nganggo sabuk. Sik didelok kancane ana tim sare ora ana apa tantangane apa? Depi bocah wae ngamuk. Ora ana tim peng ora ana safety ne blas iki. Pemenang pas ngirisi berapa ngono peso nih, wah. Oh ngeri uji nyali. Gak ada uji nyali, saya kan bagian dari hiburan. Nah itu eleng-eleng fadkuru. Ala Allah ila allakum tuftiku. Fadkuru mongko ilinga sirakabi ala Allah yang berom-berom. Faringa Allah la allakum nono sirakabi. Jadi anggar wongko eleng sisi nikmati Allah. Insya Allah la allakum tuftiku. Mesti jadi pekerjaan. Dawa Ibn Abbas masyur, la'alla fil Qur'an litahkik. Ya la'alla fil Qur'an litahkik. Bahwa la'alla ketika digunakan Allah itu untuk maknanya mesti. Soal menawa-menawa karena seorang hamba harus dilatih berharap-berharap. Tentu seorang hamba itu tidak bisa mengatakan mesti-mesti. Tapi dari rencana Tuhan itu mesti. Nah, kenapa tidak mesti bagi kaitan dengan kita? Karena kita kadang tidak memenuhi syarat. Jadi mesti cara Allah tapi salahmu dewe tidak memenuhi syarat. Misalnya ini. Wamay taqillah jalahu makhruj. Mesti yang ketakwa tenan mesti diberi solusi sama Allah. Problemnya ketakwa tenan toh. Ora. Lah kenapa banyak orang eling nikmat kok ora bejo? Betul benar enggak dia ingat betul nikmat? Jangan-jangan gaya-gayanan tok. Kayak ngopi, rokokan muni alhamdulillah. Jangan-jangan ora kok sampai hati. Tapi kalau betul alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati nikmat Allah insyaallah la'alakum tuflihun. Tapi problemnya kan enggak mesti. Paham ya? Jadi kalau mesti suara Allah, mesti-mesti. Tapi kadang kita yang enggak memenuhi kualifikasi persyarat. Waqala ta'ala wa in ta'udula meniling-niling sira kabeh nikmat Allah. Ngitung-ngitung nikmati Allah latuh suha mengkora iso ngitung sira kabeh hak nikmat. Ya mau misalnya kita dibujo kereng tapi dua anak loro. Tapi bayangnya ini aja bujo musuh saya apa, aku nak gak dua anak. Sehingga orang kok ndelok bujo ini tapi ndelok anak. Ya Allah, cara aku radi anak kok apa susah ya. Krisisnya kan sadar, lah anakku itu kok bujuku itu. Sayangnya kok kereng, tapi kerengnya bujumu itu nak ditimbang orang-orang ngalahnya senengnya mendua ah. Kemudian anak ini anakmu, orang-orang yang mirip bujumu itu bisa seneng. Masa itu mau itu, anak menemukan aku, kok ya bapak? Wabah itu salah. Wa in ta'udzulah menghitung sirakabah nikmat Allah, yang nikmat Allah ta'ala, lah tusu, maka orang bakal bisa menghitung sirakabah yang nikmat. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Lan kula niku kagum be ulama-ulama riyen. Kula riyen wis masyaallah ulama luar biasa. Kiai Mubalek ora tau mikir ngono-ngono Gus. Wah, sangger pidato wong teko majelis ngaji ibadah ndelok raine wong alim ibadah iku ya bener. Tapi hukume pangeran iku detail termasuk yang dibahas detail hukum masalah suami napa istri sampai tukarane wong lanang mbek wong wedok dari awal dibahas pangeran karena potensinya itu memang iya. Sampai Allah ngendikan fa ing wa ashiruhunna bil ma'ruf usana nak ngancani bojo sing apik fa ing karihtumuhunna fa asa antakrahu syai'a wa ta'allahu fi khairan kasira. Kadang watak yang kamu tidak suka itu di situ banyak kebaikan. Ya mau kayak wong wedok sering marah ketika kurang belanja itu bagus, satu ekspresi, dua takono secara medis kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali. Anggap baik ku terapi, paham ya? Anggap baik terapi, matur nuwun Gusti tersalurkan nak mboten terus dadi kanker sepundi, matur nuwun, matur nuwun. Meskipun kowe ya luka jenis damuk luka. Tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu? Maksudnya fa'in iku kan umpama sok ben ke ngalami ngene, saiki kowe kan gak umpama, wis nyata.
Jadi ora ana hukum sosial dibakas detail kok suami istri tolake dibakas, nikahe dibakas, proses sosial dibakas, mulai katut wedoan wong liya dibakas, kuwabe dibakas termasuk potensi terus menerus tukaran. Tapi dewe pengenan iki fa ingkari tumunna fasa antakrohu syai'aw waj'ala wau fi khairan. Bisa saja watak yang kamu tidak suka dari istri kamu di situ banyak kebaik. Soalnya kita dibujo wayu jauh. Sing syukur. Nak ramah sanggir wong seneng mata ya. Ayo milanti kita dibujo ayu judes sampai ramah sampai anggir wong. Ayo milanti. Milih judes sejantungan kayak mati. Apa? Apa ramah bareng wong lanang? Bareng wong lanang gue ya jantungan. Gak ada pilihan nih. Ayo Melati, mati kok diamuk, mbek mati jantungan mergo anggere wong diramai. Ayo Melati. Gak ono pilihane urip, rumang samo gampang ta urip. Apa terus kok wong elek ra ayo. Mergo ayo resiko terus milen tok wong elek wae ayo Melati. Tiap ape buah ra wani. Buah iku kunjungan wali matur lursi. Mergo bojone elek kan akhire ra wani, tok ngerteko dhewean. Kene apa? Aku teko aja bojone elek. Tiap resepsi ra tok teko. Kenapa bojo merabocok? Sampai lucu. Oh ngilangi dosane wong-wong kesek. Lah kira apa? Nak roh mesti do ngenyek. Kok ta iku zaman mondok iku melete. Dadi kanca-kancane ngenteni jatuhe. Artinya nak do ngerti nek bojone elek mesti do seneng. Dari ngilangi dosa. Dosa apa? Ngomong mesti ngenyek. Daripada ngomong dosa ngenyek satu orang tajak. Wana wong lanang teko dhewean niku wong saleh. Lah jan gak ono pilihan lho urip. Kowe misale bojomu ayu mbok jak resepsi yo mari dosa wong liya delok. Elek mari ngenyek yo. Tapi kadang ra dijak, sing ngundang yo nyalano, kok ra mbek bojone, sing ngundang yo padha dene kok ditakokno. Urip wis ra ono pilihan, urip wis. Mulane kula kadang nek ndonga pangeran pun Gusti kula anggere urip ngoten mawon wis niki kabeh kersane pangeran. Ayo, jajan milih di hukumnya. Kau ngajak bucu mayu jelok wong liya dosa. Ngajak bucu elek, kanca-kanca mengenyek. Dosa. Lu kadang orang ngajak bucu, sing ngundang kecok kecewa. Bek konco gak ngergani, orang sekeluarga teko, piye karep dunya. Mula naro sarasa no dunya, sanggar tekos, mangan ngopi, buah mulai. Enak tepak ya, bek bucu, ora tepak ya, dewean, pokoknya. Minta kau, kenapa ora bek bucu? Tegir, jawab. Enggak nak ngajak bojo, kenapa ngejak? Tedir, pemenang ini tedir aku. Saya jadi wali dewi. Pokoknya Masya Allah, karena malam nyasa, malam nyakun. Kalau seneng di konco, kewajok aja. Memang guru-guru madrasah yang ngeriin konco kulon. Ada yang santri ini mau papat, ada papat hilang kabeh. Terus ada yang langgar apa rupa, lucu-lucu ceritanya. Saya kadang senanggar apa, selanggar rupa apa-apa. Sementing iman kurang rupa, ya. Hiburan ya, di kanca-kanca bulet-bulet itu seneng. Hiburan. Aku tak tiru bangun bapak, bangun agar anak kanca-kanca ini bapak. Tapi cerita lu cukup ya nih. Mencerita pegatan, ya kisah ira di bojo. Mpun wangsul tengok maila, kok pinter bojo mulai nengok maila, kok rala mati. Oke, pinter. Bojo miku pinter, terus ngerti melok kue loro balik nengok tuan. Nengok tuan ini lu suka. Iku jenenge pinter. Nanti kena di bojo minggat kok mulai doa alhamdulillah rahmae. Pokoke delok sisi api. Iku jenenge fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Wae eling nikmat. Wa ma uta apa wae bikum kang ing sira kabeh nikmatin sange nikmat faminallah. Angger bentuk nikmat kabeh sangka pangeran. Lah iku kowe nek cara berpikir positif ngono, berpikir nikmati Allah, kowe aja nganggo istilah kita saiki. Berpikir positif maka kin. Ora kok eling nikmati Allah, mbon jeneng berpikir apa ora apa ibadah eling nikmati Allah iku ibadah. Nak wis kowe eling nikmati Allah tok ya tawalla dadi kalahirna minha saking eling nikmat. Amin hadil sikrati saking ikhlas mikir nikmat apa al mahabbatu seneng Allah wa syukur lan nyukuri Allah. Kaya apa gitu. Dadi kowe entuk apa wae sing mbok elingi-elingi sisi nikmate Allah. Kowe nak mbok eling ngono iku kok kelahir dari itu. Terlahir dari itu, kue tambah senang pangeran, tambah syukur neng pangeran.